minta menteri rumuskan menteri. Dan juga saya dimaklumkan baru dapat nota sedikit ini untuk makluman yang berhormat simpan renggam. Yang terakhir KPM update dashboard itu adalah pada 4 Oktober 2021. Sebab itu saya kata berdasarkan rekod saya memang kita sentiasa update dashboard tersebut. Okey, saya teruskan. Sikit. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma merujuk kepada Batu Kawan, beliau timbulkan isu polisi zero reject policy ataupun dasar penolakan sifar. Apakah masih diteruskan? Kalau diteruskan, saya kira Yang Berhormat Menteri boleh membuat pengumuman di Dewan Yang Mulia ini supaya pegawai-pegawai dan pihak sekolah boleh menurut perintah tersebut melaksanakan polisi berkenaan demi masa depan anak-anak kita. Pendidikan untuk semua, tanggungjawab kita bersama. Terima kasih Tuan Ketua. Minta Menteri rumuskan dan okey, berkaitan seperti mana saya sebut tadi Batu Kawan, saya akan dapatkan maklumat spesifik cases yang disebut di PPD tadi. Apa yang kita ingin pastikan supaya anak-anak kita ini mendapat akses pendidikan yang terbaik, ya. Itu